Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Rafa Falabib. Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi sinyal wifi penuh tetapi no internet atau tidak ada akses internet pada laptop atau PC. Nah seperti ini guys kasusnya, sinyal wifi penuh tetapi no internet atau tidak ada akses internet. Sebelumnya kita coba tes disconnect dulu, lalu kita konekkan kembali. Nah, kalau hasilnya seperti ini, no internet, dan untuk memastikan bahwa benar tidak ada koneksi internet, kita coba cek lewat command prompt atau CMD. Kita buka run, kita bisa buka run dengan cara ketik di keyboard logo Windows dan huruf R. Kemudian kita ketik CMD, kemudian ketik ping spasi 8.8.8.8 spasi ketik tanda minus dan huruf T kecil. Kemudian tekan enter. Nah, kalau hasilnya seperti ini, general failure atau request timeout berarti tidak ada koneksi internetnya, guys. Dan cara mengatasinya, langsung saja kita buka menu setting. Kita ketik saja setting di bagian Windows Search Box. Lalu klik setting. Kemudian kita klik bagian network dan internet. Lalu kemudian kita klik bagian network reset. Dan kemudian kita langsung klik bagian reset now. Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda ingin mereset network setting? Kalau iya, kemudian klik yes. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa Windows akan shutdown otomatis dalam hitungan mundur selama 5 menit. Di sini bisa kita close dan langsung kita restart laptop atau PC kita. Setelah di restart, kita bisa buka WiFi kita kembali. Kita klik connect, kemudian kita masukkan password, kemudian klik next. Dan hasilnya, WiFi kita sudah terhubung kembali ke internet. Dan kita sudah bisa akses internet. Dan status pingnya sudah kembali reply. Sekarang kita tes browsing untuk memastikan internetnya berjalan dengan baik. Kita tes buka YouTube. Dan hasilnya lancar ya guys. Oke guys, selamat berselancar internet kembali. Sekian dulu tips kali ini dari saya. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, comment, and subscribe. Salam hormat dari saya, and see you next video.